Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kopi Manis 76. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki ya. Itu doa yang terbaik dari saya sendiri. Kopi Manis 76 kali ini mengunjungi sebuah warung yang berada di tengah-tengah perkebunan pesawahan. Ini lokasinya di wilayah Linggarjati. Itu yang mau ke arah Cibunar ya. Ya. Agak mundur ke sini, ini dari bawah itu karena ada Obim Village Kopi Kaula ya. Nah, tentunya mana sih warung kopi yang tadi saya sebutkan? Ya. Nah, ini ya sahabat. Ini yang terbaru, warung kopinya bisa memandang alam, perkebunan, sambil ngopi. Ya, aduh, mantap ya. Kita lihat ya warung kopi. Ya, kita dekati ya. Nah, ini cuacanya sangat dingin sekali. Karena di sini juga ada suara-suara tonggeran. Ini kebun cengkeh. Kita pesan kopi hitam ya. Seperti apa suasananya di sini? Ya. Warung kopinya dan kita bisa melihat pemandangan perkebunan di sana sambil duduk-duduk santai di sini ya. Is mantap. Healing-healing. Nah, ini. Tos. Ya dibuka teh tos lila, Bu. 3 bulan ya, Om. Ya. Soalnya terakhir teh kak, iya kopi kaula. Iya encan ayah. Belum ada, iya belum ada. Nah sekarang udah buka. Ini baru 3 bulan sahabat ya. Tapi di sini enak sekali suasananya ya. Kita bisa melihat perkebunan dulu dari bawah dari sana. Dan di sini sampai malam enggak ya? Kita tanya juga nanti. Nah, di sana juga enak tuh tempat-tempat duduknya ya. Wis mantap. Tapi di sini ada lampu-lampu. Tapi kapan penting Bu, Didi Bu? Iya. Sampai jam seberapa? Jam 12. Sampai jam 12 malam. Waduh. Wis mantap ya. Di sini. Jadi demikian ya sahabat Kopi Manis 76. Bila mana ingin berkunjung di sini nih sampai malam ya. Itu sampai jam 12 malam. Waduh, wareg bukan sih. Sambil melihat pemandangan alam dan malam hari berada di daerah Linggarjati ya. Ini tidak jauh dari Obim Village. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.